Oke, balik lagi bareng gue Channel Gaming. Kali ini gue mau bahas game Ninja Academy Global yang bakal rilis besok di tanggal 22 November ya. Dan di sini dikatakan bisa gratis 1000 kali gacha, kemudian dapat VIP 9 dan banyak gift code setiap minggunya bakal dibagikan ya. Makanya kalian bisa follow akun resmi Facebooknya. Jadi di sini kita lihat secara resmi diluncurkan 22 November ya, UTC plus 8, masukkan kode 1000 tiket sekarang untuk menerima 1000 tiket rekrut premium. Rekrut premium ya, jadi ini bagus sih. Pemain baru menerima VIP 9, melakukan misi harian untuk menerima 10.000 poin VIP dan melanjutkan ke VIP. Gameplay sederhana, gambar karakter dan efek 100% asli sesuai dengan seri anime manga terkenal. Sistem kontra karakter menyeimbangkan keterampilan antar karakter bebas menciptakan tim Anda sendiri untuk setiap pemain. Tingkat perekrut jenderal super tinggi dengan banyak hadiah newbie, Anda akan segera bisa memiliki ninja yang langka dan kuat. Hadiah mingguan, nah ini hadiah mingguan, acara hadiah dilakukan secara teratur dari dalam dan luar permainan. Kode diberikan terus, tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya untuk upgrade squad. Kemudian terus update dan terus berubah sehingga game berkembang ke arah yang positif. Untuk bergabung pembangunan jangka panjang berkelanjutan komunitas Ninja Academy teknis dengan pengalaman bertahun-tahun bla 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 dan akhirnya hal spesial yang hanya tersedia di Ninja Academy. Unduh permainannya dan bergabung sekarang. Jadi ini bakal rilis besok tanggal 22 November UTC plus 8. UTC plus 8 sih itu berapa ya? Gue lupa juga. Nanti kita cari tahu. Jadi kita harus masukin 1000 tiket to receive 1000 premium record tiket. Oke, kita balik ke game lainnya. Jadi kita bakal dapat 1000 tiket gratis dengan masukkan gift code 1000 recruitment. Kemudian kita dapat juga VIP 9 dengan ngelarin apa mungkin nanti ya. Dan juga ini itu punya akun Discord resmi ya. Punya akun Discord resmi dan juga Facebook resmi. Jadi ya nggak terlalu rancu kayak si Galan ya. Galan itu kan bahaya banget karena dia nggak punya Discord resmi ya, dan itu bisa kabur kapanpun. Dan kalau ini menurut gue lumayan ya, karena dia apa ya, karena dia itu punya Discord resminya juga, jadi bisa kita komplain langsung di Discordnya gitu. Ketimbang kita Discord di Facebook itu biasanya ketemunya sama admin ya, bukan sama developernya. Jadi ya kayak gitulah ya. Kita langsung ke gameplaynya. Efek animasinya sih menurut gue keren sih, menurut gue keren-keren. Dan di sini ada idle cepat. Ada idle cepat berarti ini game idle lah ya. Idle turn based, oke. Kemudian di sini oke, kita langsung challenge. Keren-keren. Lagi Bunshin no Jutsu. Fire. Nice. Oke. Sip. Kemudian kalau nggak salah sih ini game mirip-mirip sama game apa ya? Buat yang tahu langsung komen aja di bawah yang mirip-miripnya ya. Biasanya mirip apa dan mirip apalah pokoknya itu. Oke, mungkin sampai sini gue berkomentarnya. Dan di sini kita langsung gacha, gacha 10 kali langsung. Oke, dapat siapa? Dapat Yamato dan juga siapa tadi? Satu kali, oke. Udah ya. Selanjutnya kita up dan jangan lupa kalian tonton sampai akhir kalau bisa ya. Kalian nikmati gameplaynya, oke. Thanks for watching, see you next video. We'll be right back.
戦闘開始。 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 戦闘開始。行くぞ！